Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun anda berada. Video kali ini saya akan membahas tentang estrid. Keluhan orangnya selalu tekor hati, akinya selalu kehabisan strong katanya. Oke, kita cek dulu apakah pengisiannya oke atau kan sudah drop. Ini akinya saya sudah cas ya. Akinya sudah terisi strom, maka motornya pastinya bisa, maksudnya sudah bisa hidup. Oke, kita starter dulu. Oke, sekarang kita akan mengecek dulu tegangan akinya berapa, atau maksudnya pengisiannya apakah normal atau drop. Kita taruh di angka 20. Ini teman-teman, ini berarti kalau angka segini berarti pengisiannya drop ya. Oke, kita lihat kiproknya dulu. Ini dalam kondisi hidup biasanya di angka 12 ke atas ya, 12 volt ke atas ya. Kita cek dulu di area kiproknya atau cek kabelnya dulu ya. Untuk estrid ini sendiri tempat kiprotnya berada di depan bawah ya, atau di depan kaki kita sendiri. Ini maksudnya di tempatnya kaki ya, di depannya ini. Tadi saya sudah cek ini pakai kiprok baru, ternyata pengisiannya masih drop. Oke, nanti kita akan cek kabelnya yang menuju ke aki apakah nyambung atau putus ya. Oke, sekarang kita pengenalan dulu. Ini fungsi-fungsinya, kabel dari mana aja, atau warna kabel ini jurusan mana, jurusannya kemana, maksudnya ini dari mana ya kabelnya. Ini untuk soket kiprot apa ya, Yamaha Xtreet ini. Dia ada 4 colokan atau 4 kabel. Ini yang merah. Yang merah ini dia menuju ke aki. Inilah yang menyuplai aki atau mengisi aki ya. Dan yang ini kuning leres merah. Dia menuju ke arah lampu atau menyuplai lampu untuk menghidupkan lampu. Untuk yang putih ini dia kabel yang dari spool. Inilah yang pengisian utama yang akan membagi-bagikan yang atau maksudnya arus pertama itu atau listrik pertama itu dari sini, dari spool, terus dimasukkan ke kiprot. Kiprot membagi untuk menyuplai ke aki, terus ini ke lampu. Jadi ini adalah induknya ya, yang dari spool. Untuk yang ini hitam yang ada biru hitam ini massa atau ground. Oke, kita akan cek dulu kabel yang menuju ke aki apakah nyambung atau ngepong atau putus ya. Untuk mengetes kabel nyambung tidaknya, kita akan memposisikan ini di sini ya, terus kita cek. Kalau nyambung seperti ini maka dia akan bunyi. Berarti kalau tidak nyambung maka alat ini tidak akan berbunyi. Oke, kita langsung colokkan ke yang merah. Berhubung sendirian maka agak susah sedikit untuk
yang maksudnya tidak ada yang megang kamera. Kita sambungkan ke yang ini ya. Ya yang merah. Tetap bisa kita lihat di sini. Ini tidak ada perubahan. Berarti kabel yang menuju ke aki mengalami putus atau keropos. Kita lihat di sini, nah, ini bener merah. Terus ini juga di merah ya. Kalau kita masih was-was, kita coba colokkan di sini. Ini yang dari kiprok langsung ya. Ini tetap masih tidak ada. Berarti kabel yang menuju ke aki mengalami putus. Oke, kita coba hubungkan langsung ya. Sekarang kita akan coba menghubungkan dari ini langsung ke aki ya. Ini yang warna merah, kita sediakan kabel seperti ini dulu untuk ngetesnya. Kita masukkan ya. Kita masukkan dari bawahnya. Bila sudah masuk seperti ini, kita lipat. Nah, kita akan masukkan ke kiprotnya. Nah, ini sudah terhubung. Untuk ujung kabel ini kita langsung mengkonekannya ke aki. Ini yang kabel dari kiprot tadi ya teman-teman. Kita langsung akan menghubungkan ke akinya. Seperti ini kira-kira ya. Sekarang kita coba menghidupkan motornya dulu dan kita cek pengisiannya apakah sudah normal. Kita coba cek pengisiannya dulu. Kita posisikan di 20 dulu. Menunjukkan sudah normal ya teman-teman. Intinya pengisian yang dari kiprot sudah sampai ke aki, maka akinya akan terisi sendiri ya. Ya, kita coba gas-gas dulu. Sudah mencapai angka 13 kalau digas. Berarti ini sungguh apa maksudnya sangat-sangat normal ya. Oke, penyakitnya sudah ketemu. Yang kabel dari kiprot tidak sampai ke aki, maksudnya pengisiannya tidak sampai. Karena ada kabel yang putus di tengah-tengah mungkin di apa di jalur di dalamnya ini. Kita tidak perlu membongkarnya dulu, kita langsungkan aja ya. Kita ambilkan yang dari sini yang merah, buatkan kabel terus kita sambungkan langsung ke akinya. Ini juga katanya orangnya lampunya mati. Sekarang kita lihat lampunya sudah hijau hidup. Mungkin ikut ke pengisian juga ya lanunya, lampunya. Padahal ini dari orangnya lampunya mati, pengisiannya normal, lampunya ikut normal juga. Oke teman-teman, karena penyakitnya sudah ketemu, kita akhiri dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.